Setelah itu masuk pada ayat 15 dan 16, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu," adapun manusia itu. Dan sebagian ulama menyatakan setiap lafal al-insan dalam juz amma dalam surat-surat makkiyah maka maksudnya adalah orang kafir. Karena sebagaimana sering kita jelaskan bahwasanya surat-surat dalam juz amma rata-rata adalah surat makkiyah. Dan surat makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya topiknya biasanya mengingatkan tentang sifat-sifat orang kafir. Oleh karena tatkala Allah mengatakan wa ammal insanu, ya, fa ammal insanu, adapun manusia maksudnya adapun manusia yang kafir. Bagaimana sifatnya? Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan. Ini dalil bahwasanya ya, kesenangan, kekayaan itu ibtila, itu ujian. Makanya Allah mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Seorang manusia tatkala diuji oleh Rabb-nya dengan apa? Fa akramahu wa na'amahu, dengan kekayaan, dengan harta, dengan kenikmatan, fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Adapun jika Tuhannya mengujinya dengan ujian yang lain, yaitu rezekinya dikurangi, fa yaqulu rabbi ahanan. Maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Inilah sifat orang kafir yang mereka mengukur pemuliaan atau penghinaan dengan harta. Menurut mereka, menurut pola pikir mereka, kalau orang diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kekayaan, maka dia dimuliakan. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia diberi kemiskinan, berarti dia sedang dihinakan oleh Tuhan. Dan ini tidak benar. Dan ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ayat ini turun terhadap seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Siapa Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi? Dialah majikannya atau tuannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Ya. Pola pikirnya, kalau dia diberi kekayaan, maka dia sedang dimuliakan. Kalau dia diberi kemiskinan, maka dia sedang dihinakan. Ini pola pikirnya orang-orang kafir. Dan pola pikir ini banyak ya masuk ke dalam pemikiran sebagian kaum muslimin. Ya. Kalau melihat orang kaya, seakan-akan dia orang itu dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia disempitkan rezekinya, dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bantah pola pikir tersebut. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak, tidak benar pemikiran seperti itu. Bahwasanya harta, kekayaan, kenikmatan, kesehatan itu bukan ukuran pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ukuran pemuliaan adalah amal saleh. Kalau anda diberi anugerah oleh Allah, ternyata anda rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ikut pengajian, ya, rajin bersedekah, tidak melihat hal yang haram, mudah menundukkan pandangan, maka anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda terlambat sholat subuh, anda merasa sakit, kenapa saya terlambat sholat subuh? Kalau anda ya, tidak sholat sunnah, anda merasa sedih, maka yakinlah anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.